Baik pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Baik, kita kembali ya menjelaskan bagaimana membaca Al-Quran dengan irama ros rumus 3. Di dalam surat Al-Fil, di sini adalah ujungnya sama. Ya, Ar-Rahimi. Dalam istilah tajwid nanti diajarkan namanya mad arid lis sukun ya, di mana ada huruf hidup yang akhirnya dimatikan karena diberhentikan ya. Nah, ini boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Karena konteksnya kita belajar irama agar leluasa, maka dibacalah ini 6 harokat. Tapi konsekuensinya adalah ketika dibaca 6 harokat di awal membaca, maka selanjutnya pun harus dibaca 6 harokat. Ini namanya adab tilawah. Jadi tilawah ataupun membaca Al-Quran ada adab-adabnya. Salah satunya adalah ketika membaca ini 6 harokat, maka semuanya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Seperti itu. Nggak boleh dibaca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 6. Kemudian alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuman 2. Yang ini 4. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini memang secara hukum tajwid tidak bagus. Walaupun tidak merusak makna, tapi adab tilawahnya tidak baik. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau di sini 2, 2 terus. Kalau 4, 4 terus. 6, 6 terus. Nah, seperti itu. Baik, pemirsa di studio, ada saudara-saudari kita yang akan mencontohkan membaca surat Al-Fil ini dengan rumus yang telah ditentukan. Silakan kita coba, yaitu adik kita Ridho. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lanjut, 3. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Bagus, tolong ainnya agak dalam sedikit. Alaihim. Wa aur 1 2 3. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Bagus. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Hati-hati koreksi, bihija bukan bihija. Lanjut, Bangi. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Bagus. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi, ka'asfim ain, yo, faja. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, bagus sekali. Pemirsa, adik-adik semuanya, bapak, ibu-ibu yang menonton acara ini boleh ikut mengikuti. Biasanya kalau mengikuti itu enak, jadi gampang atau mudah ya. Oke, lagi kita ikuti surat Al-Fil, masih surat Al-Fil dengan rumus yang telah ditentukan, yaitu pada Akhina Lutfi. Silakan. 1. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بغوث.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya, tarmihim bihijaratin min sijjil. Bagus. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, bagus sekali. Perlu diketahui pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, mungkin bertanya-tanya, apakah rumus ini harus selalu demikian? Ya, harus 1, 1, 1, 3, 2, 1. Apakah harus demikian? Jawabannya adalah tidak. Justru saya akan melatih, kalau pemirsa semua itu menyaksikan dari awal acara, ya, dari episode pertama, itu rumus, ada yang rumus beraturan, ya, sekarang masuk pada rumus tidak beraturan. Nanti lama-kelamaan rumus ini dihilangkan, yang disebut dengan rumus mandiri. Jadi tanpa mengetahui rumus-rumusnya, tapi sudah masuk feeling sendiri. Ya, oleh karena itu banyak-banyaklah berlatih, ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Tuhan dapat menunjukkan, Tuhan dapat menunjukkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama Nahawan. Irama Nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3. Namanya lagam bayati. Yang pertama, yang kedua. Namanya lagam bayati. 2, 3. Namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.